Hey, wih. Sorry, Kwan. Ah, wah, tiga orang jatuh kayaknya. Mana dia? Oh, nggak jatuh rupanya. Wah, waduh. Ditabrak siapa sih? Wah, ya Allah, waduh. Gak apa-apa lah ya, sekali aja. Wih. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Alex Marquez nih, adiknya Marquez. Oh. Mau jatuhin orang malah korbannya nggak ada. Maverick Vinales, sorry bro. Wih. Mental. Sorry, lewati dong. Ah. Sorry, Darin. Nah. Macam-macam Darin jatuh. Morbidelli, sorry bro. Wah, nggak jatuh Morbidelli. Oliveira, sorry tak lewati dong. Iya. Aduh. Hampir saja aku terjatuh. Posisi 11 sekarang ya, lap kedua nih hampir. Tak jatuhkan Jack Miller lah. Sorry Jack Miller, tak jatuhkan. Nah, jatuh nggak tuh Jack Miller, nabrak. Jack Miller nabrak. Ini ya, sorry. Hey, wih. Alex Espargaro kasihan. Sorry bro, Espargaro, pull Espargaro, sorry bos. Wah, nggak jatuh ternyata. Ini udah posisi 7 nih. 6 orang lagi berarti ya. Tak jatuhkan. Sorry. Wah, jatuh. Juan Mir, tak jatuhkan Juan Mir. Belum bisa. Tak kejar. Coba di sini bisa kayaknya. Sorry. Wow. Juan Mir, jatuh nggak? Wish, jatuh dong, nabrak tembokan. Baknaya, sorry Baknaya, nggak jatuh kayaknya sih. Oh, jatuh, Baknaya jatuh. Alex Rins, wah ini nanti bisa berduel sama Marquez nih. Kakak adik berduel ini nanti nih. Sorry Alex Rins, nanti aja lah, jedutkan ke tembok aja lah. Wah, Marqueznya kenceng. Sorry Marquez. Iya. Wah, aduh. Wah, Marqueznya nggak jatuh ya. Tak jedutkan nih, malah nggak jatuh. Sorry, Kwan. Ah, wah, tiga orang jatuh kayaknya.
3 orang terjatuh. Waduh. Quartararo, Marc Marquez sama Alex Marquez jatuh semua. Sorry dong, lewati. Iya. Sorry pull Espar. Oh, belum bisa. Lewati dulu. Bisa-bisanya 3 orang jatuh semua. Marc Marquez. Tak lewati dulu, nanti kita berduel ya. Nanti kita berduel Marquez. Tak menjatuhkan 3 orang ini dulu nih. Quartararo, sorry, kau harus terjatuh kali ini. Wah, nggak jatuh sih, tidak jatuh, kurang kenceng. Ini ya, tak jatuhkan ini ya. Wah, belum bisa ternyata di sini, belum jatuh. Oke, Alex Rins sekarang. Tinggal satu orang saja. Alex Rins, sorry. Waduh, gak kena. Tidak kena. Aduh. Oke, di sini kayaknya bisa nih. Sorry, Alex Rins. Nah, jatuh gak? Mana dia? Oh, gak jatuh rupanya. Waduh. Ditabrak siapa sih? Wah, ya Allah. Waduh. Wah, sungguh terlalu ini. Waduh. Buset deh. Kayaknya ditabrak Marquez kayaknya deh. Posisi 21. Waduh, buset. Oke. Tak serius nih biar bisa mengejar. Aduh. Asem baru bangun malah ditabrak lagi. Tak serius nih biar bisa mengejar. Tenang, masih ada 3 lap. Masih bisa sih ngejar ini kayaknya. Aduh. Sorry dong. Ini ya. Iya. Posisi 18. Wah. Kalau dilihat dari mapnya sih kayaknya ya bisa lah. 3 lap kok, cukup lah. Cukup. Oke, waduh. Tuh, udah dekat tuh semuanya. Musuhnya udah pada deket nih. Bisa lah. Cuman harus ekstra hati-hati. Soalnya bannya udah licin. Sorry dong, lewati dong. Nah, posisi 16 sekarang. Ow. Tenang. Bisa lah. Aduh. Story. Sorry dong, lewati dong. Iya. Hampir aja. Ih, sangat menegerikan. Oh. Posisi 14 sekarang.
2 lap lagi. Bisa, tenang. Bisa lah. Saya yakin. Saya percaya diri ini bakalan bisa menang. Bisa podium lah. Enggak harus menang sih, tapi podium. Sorry, Bro. Yuhu. Lewati, aduh. Sorry dong, lewati dong. Yeah, sorry. Aduh. Oh, wah, jatuh itu. Oke, tinggal 4 orang lagi. Tenang, bisa nih. Iya, minggir KTM. Tinggal 3 orang saja. Nomor 1 Mark Marquez sih. Tak kejari Marquez lah. Kakakku. Wow, hampir saja saya terjatuh. Yes, sorry dong, lewati dong. Mark Marquez. Nah, pas banget lap terakhir. Nah, ke posisi 1. Berduel nih sama Marquez nih. Lap terakhir berduel sama Marquez. Sorry dong, lewati dong. Aduh. Sorry, lewati Marquez. Waduh, ketabrak lagi ya. Aduh, lap terakhir lagi. Harus di-rewind. Gak apa-apa lah ya, sekali aja. Tidak apa-apa, alah. Iya, sorry, lewati dong. Yuhu, Mark Marquez, awas kau, lewati, yes. Out. Sorry, aduh. Hampir aja aku jatuh kayak tadi. Nah. Aduh. Sorry dong, lewati dong. Oh, sorry Marquez. Iya. Aduh, malah dia kesenggol dari posisi berapa ini. Wih. A long race weekend comes to a close with the end of menang the dong, biarpun revenge. The we'll see you in a moment for the podium. Oke, terima kasih banyak ya udah nonton video ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. The camera is taking us into Parc Fermé to see the race winner, who is rightly celebrating with his mechanics. If he continues like this, it will be difficult for his rivals to keep up with him. It's been a full-on weekend, but the time has come to celebrate the three MotoGP riders who have made the difference today. The crowd is rightly celebrating these guys for putting on a great race.